Jangan lupa like, comment, and subscribe. Apa? Dia kata bukan? Sekarang aku nak tanya, siapa main PS4? Allah. Kan? Okay. Buat intro? Ya. Okay, sekarang kita di rumah Amelia. So, hari ni kita orang ada handle satu event di mana dia bersama Najman. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Kenapa kau nak scan aku? Okay. Nak masuk. 6.7. Okey lah. Tak asal semua keluar ni. Tak asal. Nak masuk tak nak, nak, nak. Apa orang lupakan yang isakau. Dia macam setabak. Aku mati kata. Buah ke? Nak orang lupakan tu. Okay. Hello. Hello. Kau betul. Mami kata ada kuih. Masuklah, jangan malu-malu. So saya dah boleh masuk. QR code belum scan? Mana? Mari kita scan QR di tender. Nak cari jodoh. Siapa yang girlfriend dia tu single? Girlfriend dia tu single. Girlfriend dia single. Share dekat saya. Girlfriend is single. Girlfriend is single. Brain. Girlfriend. Bukan girlfriend. Girl who is bunyi a friend. Bunyi sama. Girlfriend lah maksudnya girlfriend. Dia kena ada post tak? Girl. Kau nak dengar satu ayat tak? Ada seorang penjual nasi goreng tepi jalan. Ya. Yeah. Dia jual nasi goreng banyak kawah. Kawah lah. Untuk mencari sesuap nasi. Betul tak ayat tu? Tak faham. Kan jual nasi goreng. Dia banyak jual banyak kawah. Tapi untuk cari sesuap nasi. Banyak dia jual nasi. Tak faham, tak faham, tak faham. Terima kasih Emilia sebab jemput. Next time jemput lagi ya. Terima kasih datang. Datang-datang je minta breakfast kan? Yeah, sebelum datang dah minta. No breakfast here. Oi, yang tu aku kena. Belakang-belakang. Ada apa-apa nak pesanan tak? Sebab? Aku suka tau kalau orang tu gelak, lebih lawak daripada lawak dia. Okay, so sekarang ni nak pergi ke studio. Sebenarnya nak tengok aku punya junior buat radio broadcasting. Dia punya radio sendiri. Tapi last-last aku dapat message yang aku kena jadi guest. Aku tak tahu tak boleh masuk kamera ke tak. So, jom. Semua tengah nervous nak hafal skrip sebab aku ni guest, aku cakap sikit je. For today's segment, we both are going to give some tips on health and tips. So this is first of all, semua pendengar RPFM. Good evening everyone, hope you had a good day. If not, don't worry, we are here to make it better. Jangan baca skrip. Bismillahirrahmanirrahim. Aku paling nervous sebab apa? Aku tak dah masuk studio baru aku perasan aku tak ada skrip. So sementara Riff tengah fikir dia punya point, sekejap aku record. Dia seorang je ambil take berapa kali. Aku baru tahu dah sampai dalam studio ni, dia kata aku sebagai influencer. Dia invite aku sebagai guest influencer dia punya radio. Aku sebagai influencer lah, aku macam
Aku ingatkan guest biasa-biasa je macam caller. Rupanya influencer. So aku kena tukar balik jawapan aku, nampak macam aku ni influencer. Saya okey, terima kasih kerana jemput saya untuk segmen kali ni. Saya masih lagi mengamalkan kuarantin di rumah atas sebab MCO yang sedang dijalankan. Ya, waktu sejujurnya waktu MCO ni saya buat twice a week saya punya assignment. Assignment pula. Sejujurnya pada waktu MCO yang sedang dijalankan, saya mengamalkan exercise 2 hari sekali pada hujung minggu, Sabtu dan Ahad, kerana waktu itulah waktu saya ada masa. So, ni part riff yang last, lepas tu habis. Tengok. Bring you to if this is the last one long. Relax, ambil masa, relax je. Bye. Ketua grup dia dah masuk, dia dah sound riff. Ambil take banyak kali, nak bagi tahu tajuk je. Rabak. Sebab saya tak ada script. Lepas tu, dia tajaman kan dia sebagai influencer tau. Saya tukar balik. Oh. Yes. Good luck. Thank you. Good luck, Din. Susah juga nak cakap spontan ni. Tersasul. Banyak lah. Nak cakap exercise. Okay, bunyi dia sama. Terima kasih kerana jemput aku sebagai influencer. Saya balik dulu. Terima kasih.